Pemirsa, lagi viral di media sosial sekarang video daging ketemu daging yang dihubungkan dengan pengacara terkenal Hotman Paris Hutapea. Namun di sini Hotman Paris Hutapea dikaitkan dirinya dengan video tersebut mengatakan bahwa itu bukanlah asusila. Nah, di sini memang ada berita dari Kongres Pemuda Indonesia di mana tadinya akan melaporkan Hotman Paris Hutapea, akan tetapi di sini dinyatakan bahwa Kongres Pemuda Indonesia batal melaporkan Hotman Paris ke polisi soal rekaman daging ketemu daging. Alasannya mereka fokus ke penyebaran dahulu. CNN memberitakan bahwa penyebar rekaman daging ketemu daging dilaporkan ke Polda. Lalu sampai saat dibuatnya video ini, masih ada beredar video daging ketemu daging, diantaranya di akun Twitter @idgmbk. Hotman Paris sendiri mengatakan bahwa dikaitkan dirinya dengan video tersebut, mengatakan bahwa selama ini keluarga berencana sama puskesmas kan sering mengkampanyekan agar pakai KB. Kondom artinya apa? Artinya kamu disuruh membungkus punyamu dengan kondom. Itu pidana bukan kalau ada kalimat itu. Baliknya kalau ada orang mengatakan saya tidak suka kondom, saya sukanya yang alamiah, pidana gak? Makanya orang-orang yang laporan polisi pansos semua tuh, ujarnya. Lalu sebenarnya seperti apa sih rekaman suara tersebut? Inilah bagian dari rekaman tersebut. Namun sebelumnya, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe, serta aktifkan loncengnya supaya mendapatkan notifikasi jika ada pembaruan update dari saya. Ini gimana? Dulu di luar? Ya, makanya ketemu dulu lah. Kapan? Nah, enak. Gue gak suka pakai gitu. Emang iya? Nah, enak. Yang enak itu kan daging ketemu daging. Nah, kamu kan ketemu dong. Terus kayak dong.